Halo guys, welcome back to Toy Story Channel, karena mainan punya cerita. Oke, kali ini kita akan mereview satu lagi dari Happy Meal Arab Saudi. Jadi ini kemarin sempat saya beli, tapi di sana saya tidak sempat untuk nge-review karena kebetulan jadwalnya yang cukup padat dan posisi atau denah ruangan di hotelnya itu tidak ada tempat yang bisa untuk nge-review. Jadi saya bawa pulang ke Indonesia saja dan saya review di Indonesia. Jadi saya cuman bisa dapat yang whistle spinner sama ini yang satu lagi ada baker clacker. Jadi seperti apa ya, kayak tepuk-tepuk kayak gitulah. Ini ada dijual Indonesia juga sih, tapi bukan yang McD ya. Maksud saya mainan yang buat nepuk-nepuk seperti ini banyak banget dijual di Indonesia. Karena ini dia keluaran McD dan official untuk FIFA World Cup Qatar 2022. Jadi sedikit apa ya, kayak elegan gitulah. Jadi sebenarnya saya tuh kemarin berharapnya bisa dapat ke 10 karakter mainannya, tapi karena di sana peraturannya random, satu hari cuman satu. Jadi saya nggak mungkin bolak-balik McD dan tidak bisa di lobby untuk keluarkan langsung semuanya, sulit banget. Jadi saya cuma bisa dapat 2 item. Oke, kalau gitu langsung kita lihat detailnya seperti apa. Kalau untuk gimmicknya mungkin bakalan ya cuman nepuk-nepuk kayak gini doang. Di sini warna ungunya mentereng banget ya. Ada tulisan FIFA World Cup Qatar 2022. Nah, ininya nih yang bikin apa? Jadi official gitu dan eksklusif. Lalu kemudian di sini sama seperti yang whistle spinner kemarin, untuk cantolannya dia bentuknya seperti maskot dari FIFA World Cup Qatar, lambang seperti Infinity ya. Ini sebenarnya sorban yang seperti hidup kayak gitu. Oke, di bagian bawah sini tidak ada gimmick apapun, dan di bagian atas ini bola warna merah dan putih, dan gimmicknya kita cuman tinggal gini kan doang. Jadi mungkin ketika kita sedang nonton bola, jadi nggak perlu tepuk tangan, bikin sakit tangan, tinggal gini doang. Nah, kayak gitu. Oke. Kalau yang kemarin, yang whistle spinner kan kita tiup, si bolanya ikut berputar. Ya, setidaknya meskipun cuma sekedar gimmick ditiup, tapi ada gimmick yang lain juga yang membuat si bolanya itu berputar, jadi ada nilai plusnya. Kalau ini ya cuman gini doang. Kemarin itu saya penasaran dapat yang ini sama yang ini. Saya tuh penasaran dapat yang ini. Kalau yang ini ya cuman sekedar bando, kacamata. Terus ini saya nggak tahu ini apa. Kayak seperti tempat minum ya. Saya penasaran dua ini, tapi sayangnya ketika hari saya beli yang dua ini nggak ready. Kayak gitu. Jadi kita tinggal tepuk-tepuk gini dong. Oke, cukup simpel ya. Bagaimana menurut teman-teman? Semoga ini keluar di Indonesia ya. Saya berharapnya sih bisa keluar, tapi kayaknya kecil kemungkinan untuk keluar karena FIFA World Cup Qatar sudah jalan setengah dan nggak mungkin akan tiba-tiba keluar. Tapi memang Indonesia kadang terlambat sih. Bisa saja eventnya udah selesai, mainannya baru muncul. Ya gitu ya, semoga saja. Baik, itu dia review singkat kita kali ini. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. Nyalakan juga tombol loncengnya supaya teman-teman dapat notifikasi terbaru dari Toy Story Channel. See you on the next video. Bye-bye, karena semua mainan punya cerita.